Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan tes parameter kebugaran atlet cabang olahraga. Untuk menghadapi kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2025, kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Cirebon. Pemerintah daerah dan KONI Kabupaten Cirebon berupaya untuk mempersiapkan para atlet yang akan mengikuti kualifikasi Porprov Jabar. Selama 3 hari tes parameter kebugaran ini diikuti oleh lebih dari 600 atlet dari 37 cabang olahraga. Menurut PJ Bupati Cirebon Wahyu Mijaya, tes kebugaran atlet merupakan tahapan krusial dalam persiapkan atlet untuk mengikuti kompetisi. Wahyu bahkan optimis para atlet ini bisa meraih prestasi gemilang dan merengkuh juara. Ini para atlet-atlet muda kita, para yang dari pelajar dan semuanya ini bisa mengikuti prosesnya dengan sebaik-baiknya, bisa menjadikan membawa Cirebon menjadi juara pada saatnya nanti di Porprov 2025. Dan saya juga berharap 2026. Saya juga berharap teman-teman pelajar yang menjadi atlet ini juga bisa membawa Cirebon. Sementara Wahyu juga menekankan pentingnya pengukuran kondisi fisik atlet sebagai integral yang menyeluruh. Dengan beragam persiapan yang dilakukan, pemerintah Kabupaten Cirebon targetkan masuk 15 besar dalam ajang Porprov Jawa Barat. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.